berdasarkan maklumat sulit yang paling panas. Tone coklat masih bergelut. Dan masih berkakai untuk gulingkan kerajaan Anwar, kerajaan agung dari belakang pintu Istana dan Putrajaya. Berdasarkan rahsia sulit high credibility, Tun Coklat yang semakin takut untuk ditangkap dan didakwa dalam mahkamah atas skandal rompakan 2.3 bilion ringgit, semakin tertekan, semakin huru-hara, semakin caca merba kerana bergelut tidak menemui jalan keluar untuk menutup kes jenayah rompakan berprofil tinggi ini yang dibuka secara rasmi oleh kerajaan PMX, oleh kerajaan agung dalam institusi SPRM. Duit yang sangat banyak di tangan Tun Coklat, di tangan Tun M, di tangan Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang dan pembangkang, hasil daripada kerja-kerja merompak ini sudah tidak ada nilainya sehingga Tun Coklat tidak menemui jalan penyelesaian. Macam mana nak membeli agung, nak beli ahli-ahli Dewan Rakyat, nak beli semua parti politik, nak beli SPRM di negara ini. Duit-duit yang banyak di tangan Tun Coklat ini, duit-duit haram hasil merompak, walaupun mencecah trilion US dollar, walaupun mencecah trilion-trilion ringgit, hasil daripada kerja kerasnya merompak Malaysia, ia belum mampu untuk membeli mahkamah di dunia ini. Dan ini adalah balak dan malapetaka yang sangat besar. Yang menimpa Tun Coklat, Tun A, Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang. Yang semakin kelengkabut tak tahu macam mana nak gulingkan kerajaan Anwar, kerajaan agung dari belakang pintu Putrajaya. Rancangan politik deep state setiap hari dioperasikan oleh Tun Coklat untuk menggulingkan kerajaan Anwar, kerajaan agung supaya semua kes-kes jenayah rompakan besarnya, kes-kes jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram atas nama Tun Coklat, Tun M, Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang boleh ditutup melalui jalan shortcut, jalan tebuk atap, jalan pintu belakang. Sialnya, malangnya, tidak ada sesiapa yang boleh membantu Tun Coklat, Tun M, Tok Guru Hadi Bawang dan Abang Muhyiddin dalam game politik deep state, game politik kudeta ini bagi menggulingkan kerajaan agung, kerajaan Anwar yang amat sukar untuk digulingkan di Putrajaya. Inilah masalah besar dan kesilapan besar Tun Coklat. Duit banyak hasil merompak tetapi sudah tidak ada value, tidak ada nilai dalam percaturan kuasa. Kerana dari segi taktikal, game politik dan game perebutan kuasa, Tun Coklat, Tun M, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang salah timing dalam rancangan untuk menggulingkan kerajaan agung, kerajaan Anwar. Apa maksudnya salah timing, Pak Cik, Mak Cik, Otoan? Saya bagi contoh yang mudah. Dulu
Tun Coklat bersama Tun M. Berpakat-pakat. Berganding bahu. Bersekongkol. Dengan Aba Muhyiddin. Menggulingkan kerajaan Bosku Najib pada PRU 14. Ketika itu, kenapa Tun Coklat dan Tun M mudah menggulingkan kerajaan Bosku? Kerana timingnya adalah musim PRU ke-14. Adalah musim pilihan raya umum 2018. Maka timing ketika itu tepat. Tetapi kini tahun 2023. PRU 15 sudah tamat. Maka timing percaturan kuasa Tun Coklat Tun M tersilap percaturan kuasa dan percaturan masa. Tinggal 4 tahun sahaja lagi PRU 17 akan diadakan. Adakah tempoh ini cepat atau lambat? Tempoh ini sangat lambat. Dalam tempoh 4 tahun kita menuju PRU 16. Maka Tun Coklat semakin takut untuk ditangkap, didakwa dalam mahkamah, dibicarakan dalam mahkamah dan disumbat dalam penjara rakyat. Tangan-tangan rakyat politik Malaysia. Hanya akan mencatur kuasa berdasarkan pilihan raya umum. Sekarang dah bukan musim pilihan raya. Maka adalah amat-amat dupang Tun Coklat, Tun M. Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang bermain wayang politik, bermain propaganda politik, bermain retorik politik. Kononnya Kerajaan Anwar, Kerajaan Agong tumbang esok. Macam mana Kerajaan Anwar, Kerajaan Agong nak tumbang? PRU 16 lama lagi, Tun Coklat, Tun M, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang. Wahai macai-macai Perikatan Nasional yang dupang-dupang. 4 tahun ni sangat lama. Memang sempatlah Kerajaan Agong, Kerajaan PMX sumbat Tun Coklat, Tun M, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang ke dalam penjara kajang penjara Sungai Buloh dalam tempoh 4 tahun. Nah, sekarang baru anda faham, baru anda tersedar dari tidur yang lena, baru terhantuk sudah terngadah. Oh betullah cakap Jufazli, kita punya timing percaturan kuasa ni salah. Sebab tu kita susah nak buat rampasan kuasa di Istana dan Putrajaya. Paling dahsyat, paling mengerikan, paling dupang. Walaupun Tun Coklat ini dengan Tun M banyak duit, mereka mana boleh bom istana, bunuh raja-raja atau pancung kepala raja-raja untuk ikut cakap mereka. Kalau dulu di negara Perancis, pejuang-pejuang demokrasi di Perancis memang bersama gerakan rakyat Perancis terus pancung kepala raja Perancis. Di Malaysia ni mana boleh kau buat macam tu? Nak ugut bunuh raja-raja, nak pancung kepala raja-raja Melayu Islam, nak bom istana, silap-silap Tun Coklat, Tun M, Abah, Tok Guru Hadi Bawang yang kena bom, kena pancung, kena bunuh, hilang lesap dalam Malaysia. Maka Tun Coklat yang takut mati, yang takut masuk penjara ini bersama Tun M, bersama Muhyiddin, dah mati akal. Tak tahu macam mana nak tutup skandal-skandal jenayah rasuah, jenayah rompakan mereka
yang sudah dibuka oleh Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar melibatkan nama 7 keturunan keluarga mereka. This is real. Ini bukan political stunt, ini bukan gimmick politik untuk menyedapkan perasaan hati rakyat. Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar sememangnya berdasarkan perisikan maklumat di Istana dan Putrajaya bersungguh-sungguh untuk menuntut balik semua duit rakyat, duit negara, harta rakyat Malaysia, harta orang Melayu, harta orang Cina, India, Sabah dan Sarawak yang dirompak oleh Tun Coklat bersama 7 keturunannya, Pakcik Makcik Otto Arum. Oleh hal demikian, adalah sia-sia semua rancangan kerajaan tebuk atap yang dipelopori oleh Tun Coklat, oleh Tun M, oleh Abah Muhyiddin, oleh Tok Guru Hadi Bawang ini. Kerana akhirnya ahli-ahli parlimen dalam kerajaan tidak boleh dipaksa untuk menjadi ahli parlimen dalam blok pembangkang. Kita ada akta inti lompat parti. Ahli-ahli parlimen UMNO pun takut nak melompat, langgar Zahid Hamidi, langgar Agung. Sebab akhirnya ahli-ahli parlimen UMNO yang melompat ke dalam Parti Bersatu akan dipecat secara automatik. Nak buat pilihan raya kecil, PAS Bersatu dan Perikatan Nasional belum tentu menang. Ahli-ahli parlimen PKR, DAP Amanah sudah penat kena tipu oleh Tun Coklat, oleh Tun M, oleh Abang Muhyiddin, oleh Tok Guru Hadi Bawang. Mereka dah pernah kena tipu 2-3 kali oleh Tun Coklat, oleh Tun M, oleh Muhyiddin, oleh Tok Guru Hadi Bawang. Maka secara logiknya, Parti UMNO, PKR, DAP, Amanah tidak akan mahu bergabung dengan Tun Coklat untuk tutup kes jenayah rompakannya. Paling penting, dalam game politik ini, kebodohan percaturan kuasa Tun Coklat, Tun M, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang adalah mereka, kalau anda semua perasan, merancang untuk gulingkan Kerajaan Agung. Saya dah kata minggu lalu, Kerajaan Agung ini untouchable, sangat-sangat berkuasa dalam Malaysia. Kerajaan rakyat yang dahulu ditubuhkan pada PRU14, bolehlah Tun M, Tun Coklat, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang gulingkan dari belakang pintu Putrajaya. Sekarang ni kita bercakap tentang Kerajaan Agung. Memang amat susah untuk digulingkan dalam keadaan sudah tamat PRU15. Bertitik tolak daripada hal tersebut, Tun Coklat ini yang banyak duit, yang bukan raja, yang bukan agung, memanglah tak dapat dan tak mampu nak gulingkan Kerajaan Agung di istana. Secara logik akal, Pakcik Makcik Otto Arum, hanya Yang di-Pertuan Agung yang boleh menggulingkan Kerajaan Anwar. Setakat Tun Coklat ni yang bukan Yang di-Pertuan Agung, manalah ada kuasa untuk memecat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Selagi Yang di-Pertuan Agung tidak pecat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10, maka tidak ada satu orang pun politikus atau elit politik atau oligarki politik yang kaya raya macam Tun Coklat yang boleh menggulingkan Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung. Lagi satu, Yang di-Pertuan Agung ini cukup bijak, cukup genius dalam percaturan kuasa dunia. Inilah generasi baru institusi Raja-Raja Melayu Islam yang berdaulat yang paling hebat di dunia. Saya bocorkan rahsia ini.
maklumat dan rahsia percaturan kuasa ada di tangan Yang di-Pertuan Agung. Setiap hari, setiap saat, setiap minit update. Apa Jufazli Syih Ahmad cakap dalam YouTube? Apa dia bagi nasihat kepada saya? Oh, pertahankan Anwar jadi Perdana Menteri. Okey, faham. Apa? Pertahankan Kerajaan Agung, Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani. Okey, saya faham. Tun Coklat, Tun M sendiri tahu. Agung, Raja-Raja dan Istana selalu tengok video panas, video bahaya Jufazli itu dalam percaturan kuasa dunia sebagai rujukan. Sama ada setuju atau tidak setuju, lihatlah hasilnya. Yang di-Pertuan Agung, yang bijaksana itu, tak nak ikut cakap Tun Coklat, Tun M untuk gulingkan Kerajaan Anwar. Sebab Yang di-Pertuan Agung lebih berkuasa daripada Tun Coklat. Duit-duit haram dalam bank Tun Coklat, dalam bank Akto, langsung tak dipandang oleh Yang di-Pertuan Agung. Sebab Yang di-Pertuan Agung lebih berkuasa daripada duit-duit haram Tun Coklat itu. Itulah hasilnya bertuhankan duit, kan? Sembah duit, sembah wang kertas yang tak ada nilai. Makanmu tu duit rompakan Tun Coklat, Tun M, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang. Duit itulah, duit haram itulah yang menghancurkan PAS Bersatu Perikatan Nasional sampai terkangkang-kangkang jadi pembangkang. Jadi dupang-dupang sebagai pembangkang. Syok sendiri. Macam orang gila. Nak gulingkan Kerajaan Agung, nak gulingkan Kerajaan Anwar. Banyaklah konon duitnya yang dirompak dalam Malaysia, di luar negara. Tapi sampai sekarang memang tak pandai-pandai tumbang Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar. Kerana Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar lebih berkuasa daripada duit-duit haram, duit-duit cash milik Tun Coklat, Tun M. Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang dan pembangkang ni. Moral of the story, orang tamak selalu rugi. Apa? Cash is king? No, 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 no. Yang di-Pertuan Agung is king. Dalam game politik dunia ni, pencatur-pencatur kuasa semua ada duit. Kalau Tun Coklat tu rasa diri dia banyak duit, paling banyak duit, saya nak bagi tahu, Yang di-Pertuan Agung dan Raja-Raja Melayu Islam Berdaulat yang dipilih oleh Allah dan diangkat darjat mereka pun ada banyak duit. Kalau kau menggunakan parameter dan indikator politik mencatur kuasa berasaskan duit, berasaskan wang, berasaskan cash, ini namanya bunuh diri. Penggal kepala diri sendiri, tembak kepala diri sendiri. Sebab kalau kau nak lawan cash money Yang di-Pertuan Agung dan Raja-Raja, saya kira Yang di-Pertuan Agung dan Raja-Raja lebih banyak duitnya daripada Tun Coklat, daripada Tun N, daripada Abang Muhyiddin. Sebab itu mereka sangat berkuasa dalam Malaysia. Sebab itu Tun Coklat, Tun M jadi pembangkang. Lain kali kalau merompak tu, jangan rompak trillion-trillion ringgit. Rompaklah multi-trillion ringgit, barulah kau sangat berkuasa di negara ni. Betul tak, pakcik-makcik Otto Arung dalam Perikatan Nasional, dalam Parti Lebai, dalam Parti Bersatu yang koyak rabak, koyak mental, tak tahan jadi pembangkang ni, yang tak dapat gulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar? So, let's be clear. Adalah salah dan silap jika Tun Coklat, Tun M. Muhyiddin fikir sangat-sangat mudah untuk gulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar seperti mana mereka berjaya dan sangat mudah gulingkan Kerajaan Bosku. Pada tahun 2018 lalu, 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, memang mudahlah mengasi bodoh rakyat, mengasi bodoh raja-raja, mengasi bodoh Anwar, mengasi bodoh PKR, GAP, Amanah untuk gulingkan Kerajaan Bosku. Sekarang
game politik sudah berubah. Dan ini pokok pangkal masalah Tun Coklat, Tun M, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang. Mereka masih berada di takuk yang lama. Master plan politik mereka tak upgrade. Master plan politik Tun Coklat, Tun M, Tok Guru Hadi Bawang Muhyiddin ini sudah ketinggalan zaman. Macam zaman paleolitik, zaman gua punya game. Ini zaman moden, ma. Bila kau punya master plan politik ni, sudah kantoi depannya di Pertuan Agong, depan UMNO, depan Anwar, depan Pakatan Harapan. Ini namanya gali lubang kubur sendiri. Tun Coklat, Tun M, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang. Yang faham tu fahamlah, yang tak faham tu kau belajar lagi lah dengan Jufazli Syamat macam mana nak mencatur kuasa. Ingat, rules dalam game ini, kita ada game baru. Kan tak lama lagi tahun baru 2024. Buat apalah bodohnya, dupangnya, biulnya Tun Coklat, Tun M, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang. Master plan politik yang ketinggalan zaman tu dia bawa ke tahun baru 2024. Rakyat sangat benci dengan game politik lama ala-ala kudeta menggulingkan kerajaan rakyat, kerajaan agung dari belakang pintu istana dan putrajaya. Maka dari segi sentimen politik, dari segi persepsi politik rakyat, dari segi pemikiran politik rakyat, apabila gerakan politik kudeta, gerakan politik deep state Tun Coklat ini yang takut masuk penjara, mahu menggulingkan kerajaan agung, kerajaan Anwar bagi tutup kes rasuahnya dalam SPRM, ia gagal kerana tidak dapat sokongan 33 juta rakyat. Hanya rakyat sahaja yang boleh gulingkan kerajaan agung, kerajaan Anwar di atas jalan raya. Tetapi ironinya, 33 juta rakyat yang diketuai oleh Jufazli Syamat, yang merupakan kingmaker baru politik Malaysia, menyokong kerajaan agung, kerajaan Anwar. Maka sebab itulah mereka amat susah dan amat sukar, geng-geng Tun Coklat, Tun M, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang, untuk gulingkan kerajaan agung, kerajaan Anwar. Selagi kita ini rakyat, secara majoriti menyokong kerajaan agung, kerajaan Anwar, maka sampai matilah Tun Coklat, Tun M tu berkakai. Memang bergelut dari pagi sampai ke malam, tak akan dapat gulingkan kerajaan agung, kerajaan Anwar melalui atas jalan raya kah, tebuk atap kah, dari belakang pintu Putrajaya. Tanpa kuasa rakyat, duit-duit haram hasil rompakan Tun Coklat, Tun M, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang itu tidak ada guna-gunanya lagi. Itulah rules dalam percaturan kuasa dunia. Maka akhirnya Tun Coklat, Tun M, Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang dan perompak-perompak dalam Perikatan Nasional, checkmate and game over dalam penjara rakyat tidak lama lagi. Kerana tak perlulah tunggu tahun 2024 kah, 2025 kah, 2026. Memang tak akan tumbang pun kerajaan agung, kerajaan Anwar. Malah maklumat sulit menyatakan parti-parti kerajaan agung, parti-parti kerajaan Madani Anwar Ibrahim ini tidak mahu berpecah belah. Gagal dipecah-pecahkan oleh Tun Coklat, oleh Tun M, oleh Abang Muhyiddin, oleh Tok Guru Hadi Bawang. Sekalipun PAS Bersatu dan Perikatan Nasional sangat popular hari ini, tapi masih juga jadi pembangkang. Tak boleh juga buat jadi kerajaan. Walaupun PAS Bersatu dan Perikatan Nasional sangat kuat, kerana hasil daripada ialah sedekah rasuah yang mereka amalkan, hasil kerja merompak, tetap juga tak boleh rasuah agung, tak boleh rasuah parti-parti kerajaan untuk berpecah belah. Maka game is finished, Tun Coklat, Tun M, Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang. Saya tahu anda sedang tengok video paling panas, paling bahaya ini. Anda hairan kenapa saya sokong kerajaan agung, kerajaan Anwar. Mari saya terus terang, buat apalah saya nak diperalatkan, dipergunakan
oleh Tun Chocolate, Tun M, oleh Abang Muhyiddin Perikatan Nasional ni untuk buat huru-hara negara ni, gulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar. Ha? Saya ni bukan pengkhianat seperti anda, Tun Chocolate, Tun M. Saya ni setia kepada raja dan negara. Saya ni memang pendukung kuat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anda sudah tahu benda ni sejak tahun 2019. Saya ni rakyat Malaysia, tidak ada agenda politik peribadi, tidak ada kepentingan peribadi seperti Tun Chocolate, Tun M. Abang Muhyiddin ni yang nak memperkayakan 7 keturunannya hasil kerja-kerja merompak, rasuah, cuci duit haram ni. Saya ni pro kerajaan. Saya pro Raja-Raja Melayu. Saya pro Kerajaan Madani Anwar Ibrahim. So, jangan buang masa Tun Chocolate, Tun M, Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang. Tak ada guna macam-macam Perikatan Nasional nak mengamuk, nak marah, nak maki hamun saya hanya kerana saya menyokong Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar. Ini adalah hak saya berpolitik, hak demokrasi saya sebagai warga negara Malaysia. Tun M, Tun Chocolate nak ugut saya kan, nak ugut bunuh kan, nak ugut siapa-siapapun lah di belakang saya. Saya nak bagi tahu, keputusan saya muktamad. Saya tetap tidak akan membantu Tun Chocolate, Tun M, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang untuk gulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar sekalipun saya dibayar $100 trillion. Wallahi wabillahi watallahi. Maklamat hidup saya ni tak sama dengan maklamat hidup Tun Chocolate, Tun M, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang. Nampak duit haram, duit rompakan, duit rasuah, ngap. Ha. Jadilah orang dupang, orang bodoh, orang biul mencatur kuasa. Makan duit haram bersama 7 keturunan, belagak sombong, belagak temberang. Belagak jadi Tuhan dalam percaturan kuasa dunia. Hasil merompak makan duit haram. Sebab banyak harta sudah kononnya lah. Maklumat hidup saya ni, simple. Nak jumpa Allah di syurganya. Saya tak nak ikut dengan Tun Chocolate, Tun M masuk neraka jahanam Allah dengan kerja-kerja merompak menggulingkan kuasa Raja-Raja Melayu Islam ni. Berdosa besar pakcik-makcik Otok Arung gulingkan kerajaan Raja-Raja Melayu Islam, gulingkan Kerajaan Anwar. Saya terus teranglah. Ikut syariat Allah, ikut hukum hakam Al-Quran, ikut ijtihad ulama siasat syariah, haram menggulingkan kerajaan hanya untuk membengkrapkan ekonomi negara, untuk pertumpahan darah orang Melayu, Cina, India, Saban, Sarawakian, untuk hancurkan watan. Ini berdosa besar ya, Tun Chocolate, Tun M, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang. Bertaubatlah dengan ajaran-ajaran sesat kamu ni, wahai parti lebay sesat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab tu saya tidak mahu gulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar. Berdosa besar, dilaknat oleh Allah. Ialah Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar ni dipilih secara sah, dibentuk secara undang-undang dan perlembagaan di dunia ini, dipilih secara majoriti oleh rakyat. Lebih 2/3 majoriti sokongan ahli-ahli parlimen. Sebab tu Tun Chocolate, Tun M berkakai, tak boleh gulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar. Sebab saya, Jufazli Syahmat, kingmaker baru politik dunia, tidak mahu menggulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar. Saya tahu saya hebat menggulingkan 4 Perdana Menteri secara demokrasi, sama ada di mahkamah ataupun Putrajaya, sampai ada yang check-in penjara. Tapi kali ini saya ingin menggunakan kuasa saya yang dipinjamkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, Pakcik Makcik Otok Arum, atas rasa setia kepada raja, rakyat dan negara Malaysia tercinta ini. Kita tidak mahu huru-hara politik lagi. Kita tidak mahu berpecah belah lagi. Kita tetap berdasarkan satu prinsip, setia kepada Kerajaan Agung dan Kerajaan Anwar demi kestabilan ekonomi politik negara, demi kemajuan
negara Malaysia yang gagal dimajukan oleh Tun M, oleh Tun Coklat dalam wawasan 2020 yang penuh dengan tipu-tipu itu. Akhir kata, setuju atau tidak, percaya atau tidak, suka ataupun tidak, atas nama Allah yang Maha Kuasa, saya tetap ingin berterus terang, tidak ada sesiapa yang boleh menggulingkan kerajaan agung, kerajaan Anwar, kerana Allah Subhanahu Wa Taala atas kuasanya sudah memilih Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Apabila Tun M, Tun Coklat gagal menghalang Anwar jadi Perdana Menteri, game is over already. Game is finished. Saya nasihatkan Tun Coklat, Tun M, Abang Muhyiddin, larilah keluar negara cepat-cepat sebelum terlambat. Kalau takut didakwa dalam mahkamah tahun 2024, takut Sultan Johor jadi Pertuan Agong ke-17 ini, saya punya humble advice lah. Sudah kalah PRU-15, sudah gagal gulingkan Kerajaan Agung dari belakang pintu Putrajaya, cepat-cepatlah lari bersama anak-beranak cucu-cucu perompak anda tu ke negara haram Israel. Cepat-cepatlah lari, selamatkan diri. Sebab memang game untuk tahun 2024 cukup-cukup mengerikan, cukup-cukup seram. Berdasarkan maklumat sulit, Tun Coklat, Tun M, Abang Muhyiddin confirm 300% meringkuk dalam penjara kajang, penjara Sungai Bulu sampai mati pakcik-makcik Otto Arum. Malah miskin melarat, bankrupt sekelip mata, kerana harta-harta haram mereka ini akan dirampas menjadi milik kerajaan rakyat Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate and masuk perangkap sendiri. Penyamun, penyangak, pengkhianat, petualang yang dupang-dupang melawan agung, melawan raja-raja ni, iaitu Tun Coklat, Tun M, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang, yang gagal dan terus gagal menggulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar sepanjang tahun 2023. Kepada Tun Coklat, Tun M, Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang, cepat-cepatlah buat pemeriksaan sakit mental dengan doktor gila ya. Pengundi-pengundi Perikatan Nasional, penyokong-penyokong Perikatan Nasional, Parti PAS, Parti Bersatu, Parti Pejuang, saya merayu, saya menyeru, cepat-cepatlah pergi jumpa doktor gila, pergi hospital gila, buat pemeriksaan otak tu. Oh, risau saya tengok. Kronik, cukup kronik. Penyakit mental yang menimpa, penyakit gila yang menimpa kepala Tun Coklat, Tun M, Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang dengan pengikut-pengikutnya ni, yang sampai sekarang jadi pembangkang, bertepuk sebelah tangan, tidak dilayan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk buat kerajaan tebuk atas. Game is over. Orang-orang gila, perompak, penyamun, penyangak, pengkhianat, petualang, orang dupang, orang sakit mental, geng-geng Tun Coklat, Tun Emnia, Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang, sekian. Penjara Kajang, penjara Sungai Bulu, penjara neraka Jahannam Allah, kirim salam rindu. Sekian. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agung, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, Tabik Spring Kerajaan Anwar, yang membuka semua kes-kes rompakan Tun Coklat dan merampas harta-harta berharga Tun Coklat, sampai Tun Coklat ni tak boleh tidur malam terbayang-bayang penjara Kajang bersama Tun M, Abang Muhyiddin dan Tok Guru Hadi Bawang. Ibrahnya, sehebat mana kita merompak di dunia ini, Tun Coklat, Tun M, benar dan sangat benar janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, hancur sangat hina pemimpin dan penguasa yang merompak berlagak jadi Tuhan depan Allah di dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian. Terima kasih.